Selanjutnya kita melihat tipografi. Pertama kita buat lingkarannya. Kemudian kita pilih klik kanan di type tool, kita pilih type font page tool, kita klik di sini. One here to hover over these points until you see an arrow appear next to the line. You get one to the right and one to the left, and we can move these around so we can adjust the start and the end point. And these can be quite thank you.
Jadi Ctrl T di keyboard muncul character panel. Ini ada namanya kerning, biasa kita sebutnya. Kita bisa atur leading dengan tracking. Leading itu jarak antara yang di atas sama yang di bawah. Terus kalau tracking itu jarak antara huruf ke huruf. Jadi untuk tracking ini kita bisa tambah di sini. Saya mau dikasih jarak anggaplah 100. Kita masih mau tambah 200. Terus ini leading. Nah, setelah selesai kita apply. Meskipun seperti di grup cukup dua kali, klik dua kali nama blog baru jalan. Kemudian huruf dari persegi ini. Kita aktifkan outline-nya, kemudian transform-nya, shift F8 untuk aktifkan transform. Meratakan dulu, kemudian
untuk aktifkan stroke-nya di window stroke. Setelah jadi baru kita object paint outline stroke, jadi garis ini berubah jadi objek. Setelah berubah jadi objek baru kita rapikan ini kita buat dulu. Selanjutnya kita semua dan kita bentuk add anchor point untuk menambahkan titik. Kemudian kita pakai arrow untuk mengedit objeknya. Itu juga yang di bawah. Design jadi dipastikan ini objek ini harus berada di atas daripada objek ini. Kemudian kita buat objek envelope distort dan make with top object. Kita bisa hapus yang agak di atas atau bisa seperti ini. Kemudian kita ketik step. Kita coba lihat ini. Okay. Dengan objek expand, okay. Dan objek yang paling pertama ini mundur. Bring to form, dan kita bentuk warna menjadi putih. Ya, ini lebih seperti ini. Kita akan dikenal.